Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Teman-teman, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bahagia, jangan lupa jalani yang perlu dijalani, nikmati yang sudah didapatkan, bersyukur yang sudah dimiliki. Begitu. Jadi kita sekarang sudah selesai acara di situ Pondok Asem Bagus, di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al-Azhar. Tapi bukan Sukorejo ya teman-teman, ini cabangnya. Alhamdulillah sekarang sudah OTW pulang atau mau ke Jember kayaknya. Mau ke Jember. Yang pas di Jember Edu Garden kece banget, Kak. Maksudnya yang pas di Jember Edu Garden kece banget, Kak. Maksudnya yang kece apanya yang kece? Gus Al-Ghazi dari Malang. Marhaba bikum. Dari mana mau ke mana? Dari situ Bondo menuju Jember. Salam dari Kuningan Jawa Barat, Kak. Salam juga. Holisa Banyuwangi ini. Banyuwangi punya. Blitar, Ulingi hadir. Oh. Ulingi itu ya Ulingi. Enggak tahu ya. Rumah sakit itu ya Ulingi. Ulingi Blitar ini. Ulingi. Mampir ke rumah Mas. Nggih. DJ siap bersama Mas Didik saya jangan rame-rame tapi guys pengen lihat Deni Caknan di Jember. Ada Deni Caknan di Jember guys, Didi dah kencong itu, pengen lihat saya. Wongkong ini, oh bukan itu lagunya ya, nawan kali belas, kali belas tertekati tetek. Cek perlu diingatani teteke hatiku wis kaya ibumu. Kak Akam kapan nikahnya? Gak tahu. Males banget kalau ditanyain kapan nikah itu. Salam dari Jogja Gus. Nih, suara dia akan bikin candu. Masyaallah, tabarakallah, astagfirullahaladzim. Biasa aja lah. Info konser Gas di Rakenjog. Wih deh, sampai bertemu di sana, brother. Tapi saya mau nyamar-nyamar ya. Mau nyamar-nyamar saya. Jember dan sekitarnya. Salam dari Lampung, Kak. Sampean kalau dilihat-lihat mirip kakak saya, cuma beda di gingsul doang. Iya ta? Zen 25. Isen, berlima cacan. Kok ke Jember ya, Cak Sis, Cak Sisen? Waalaikumsalam. Mas Akam gimana kabar tunangannya? Terus kabar Umi, Abah, Mas Kolis? Saya sudah tidak punya tunangan. Kabar Abi sama Umi sama Adi, alhamdulillah. Salam buat Gus Azmi, Kak. Insyaallah. Probolinggo banget. Siap ditunggu di Jember. Siap. Info joki skripsi, geng. Wah. Apa, boy, bah? Nah, konin TV. Welcome to Bunda Nuris. Ini jejeran. Apa ini? Jejeran. Jejeran dah. Oh. Jadi ini. Sana. Rumah dinas Bapak itu karena. Oh. Dinas ya, Pak itu. Nadia Siu, Kak Nadia Siu,
servernya Toyota, yuk Zeniknya, bajunya orang salin, nggak apa-apa belum. Ya Rajabah. Lagi ada acara kemana Mas Agam? Tadi ada acara di Situbondo. Semoga mendapatkan ganti yang lebih baik menurut Allah. Amin. Kepengen disapa dong Risma Rosmiati 123. Allahumma barik lana. Amin. Ya Rajab wa Sya'bana. Berarti Pak Irun pernah ganja. Mari bimbingan membina. Kita bini. Wow. Amazing. Selada. Ya apa kabar rek, sel akhirnya. Waghfir lana dhunu waballighna ramadhana. Waghfir lana dhunubana. Muhammad Faiz, Allahumma barik lana. Saya agak seret teman-teman. Alhamdulillah. Kalau gitu, kalau baik, alhamdulillah. Pramiyasih Yuniarti, congratulations atas sempronya Pramiyasih Yuniarti. Apa ya sempro bentah? Bukan sempro apa-apa sih? Ya dah, itu udah apa aja. Sapang kok mas? Siapa ben? Siapa ben? Tak kenal dia kok. Astagfirullahaladzim. Siapa ben? Bayi Hakti. Bayi Hakti juga bergabung. Ustaz Hakim tadi ngechat saya. Adik Bayi Hakti. Hafid pacarnya Siti Hajar. Wah, tahu ben. Obo ben. Cakep sih, tapi sayang bukan jodoh orang. Nah, jodohnya ayam. Kalau bukan jodohnya orang, jodohnya siapa? Ahlan wa sahlan bihudurikum. Apa boy bende? Mak wayan kotondu tedu. Dek yunina. Gak apa-apa, yang penting kan ngucapin, tegak telat, gak rem apa. Apa namanya? Gus Aan, gue kelupaan kok. Makin lag deh, iya kok, ya Allah. Jenggawa hadir, sapa dong Linda Putri Anggun. Derek tan si Duarjo nih kuboten, gue kuboten Derek. Kapan konten sama Dewi Hajar lagi? Malu saya mau konten sama Hajar Dewi. Gus Aan, kaif halukum ya Syekhi? Ini banyak gawab di sini. Ah, kamu mau kemana? Jawab kak. Mau ke Jember kok. Oh, mangkan nyengok leh jelek le. Bener ya der. Engkau le tak baca apa meloloh kawan. Ntar ke Jember kawan. Masa beranak lelik lah. Lu ada melek mak terbihan. Skripsinya dah nyampe mana mas? Tak lah aku ni sekali lagi dia. Sekali. Ini dah tak lah.
Allahumma barokah, doanya sampai amin. Ya Allah, terima kasih Gus. Kang Hafid nyuwun dungane patingi kelancaran sakabehane. Amin. Kalau pengen enak hidupnya, perbanyak baca solawat, solawatan yang banyak, yakin sama Allah sama Rasulullah. Jangan mengandalkan kepintaran. Gak usah mengandalkan kepintaran, gak usah mengandalkan nama besar, gak usah mengandalkan nasab, gak usah mengandalkan pangkat, gak usah mengandalkan kamu anaknya orang kaya. Tapi yang patut kita andalkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang izu mantasya, wududilu mantasya. Allah itu bisa mengangkat derajat siapapun, kapanpun, sesuka Allah. Dan juga bisa menghancurkan pangkat setinggi apapun milik orang hanya dengan sekejap mata. Adik re, jamalak ma fi sinin. Oke, Bu ya. Ha. Yaudah. Kalau gitu saya pamit dulu. Teman-teman semuanya, karena saya harus menghubungi sesuatu. Seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti ngopi lagi kusaan ya kalau saya ke Pasuruan. Mantap. Kuliah di Mama Skip. Oh iya.